Oh, udah punya istri. Udah punya istri, udah punya anak. Jadi enggak banyak yang kecewa dong. Iya. Ada anak tiga. Karena gini, guys. Sabar ya, cewek-cewek matre, sabar. Sahabat properti, ketemu dengan gue lagi Windy Muhammad, tentunya di channel kesayangan teman-teman semua nih para sahabat properti. Oke guys, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share this channel ya. Nah, like-nya juga, komennya juga ya, boleh komen. Kali ini gue mau ngebahas tentang suatu hal yang bisa membuat inspirasi kita di dunia penjualan. Oke guys, hari ini gue lagi di Citos dan gue lagi bareng salah satu sales yang kemarin jualan 3 unit. Oke, okay. Ini mukanya tegang banget nih. Oke, okay, gue lagi bareng sama Adit. Halo Adit, sehat? Oke, okay, Pak, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Oke, okay. Gue nyebutnya sahabat properti. Oke, okay, siap. Ya. Untuk subscriber gue ini sahabat properti. Iya. Oke, okay, Adit. Nama panjang lu siapa sih, Din? Nama panjang gua Aditya Herdiansyah. Aditya Herdiansyah. Iya. Oke. Okay. Lu asli mana, Din? Untuk gua asli dari Sunda. Bokap Sunda, orang tua Sunda, nyokap Sunda. Oh, Sunda ya? Sunda. Sarua itu. Sarua. Tapi gua udah lama di Jakarta, ya ngomongnya kita kalau Betawi nih. Oke. Okay. Ya, ini Betawi banget ya. Iya, kalau untuk darah memang darah Sunda kita. Oke, okay. Din. Iya, Pak. Udah berapa lama, Dit, di dunia properti, Dit? Di dunia properti dari 2015 sampai dengan sekarang. 2015 sampai 2015. Sekarang berarti udah 4 tahun. 4 tahun, iya. 4 tahun. Lu udah dapet apa aja nih, Dit, di properti, Dit? Awal pertama di dunia properti itu pertama kali... Tentang, tegang lah, Pak. Oh, iya. Relax aja, relax. Ini Adit biasanya nggak tegang lah. Nggak tahu kenapa, nggak usah diulang. Ya, awal gue di properti pertama itu gue di Bakri. Nah, disitulah gue bisa mendapatkan sesuatu yang berharga buat gue. Bakri Land? Bakri Land. Okay. Itu gue... Proyeknya di mana? Proyeknya di Rasuna. Oke, okay, Rasuna. Di Rasuna gue dapet, di sana gue jualan itu. Yang pertama gue dapet itu adalah unit yang townhouse yang harganya lumayan fantastis. Oke, okay, dulu di Rasuna berapa, tahun berapa itu? Di 2015. Berarti ini ya, masih ini, apa? Lagi topping apa tuh lagi pembangunan? Kalau untuk yang gue jual ini, unit ini sudah ready karena unit itu adalah unit yang milik owner, hanya ada 8 unit townhouse. Oke. Okay. Karena banyaknya konsumen itu permintaan, ya kan, akhirnya gue coba untuk ajukan ke manajemen. Oke. Okay. Bahwa konsumen saya, temen gue ya, tentunya ingin berinvestasi di townhouse itu tersebut. Oke. Okay. Karena kenapa townhouse itu kan orang berpikirnya mungkin agak di atas ya. Ya. Nah, atas, tetapi, levelnya level bukan menengah lagi, udah kelas atas ya. Iya, dan juga dia juga posisinya itu agak di bawah. Oke. Okay. Di ground floor lah. Nah, karena kenapa di tahun itu kita juga ketika persamaan itu dia sudah setelah beraktivitas dia lelah, itu nggak perlu untuk langsung naik lift lagi, tapi dia langsung ketika dia datang langsung ke unitnya dia. Pas banget view-nya itu swimming pool yang menghadap ke kota semua. Jadi dia berarti terasa kayak rumah sendiri, juga capek pun hilang. Nah, itu harganya berapa itu, Rin? Yang gue jual pertama itu, pertama kali gue closing itu di harga 3,4M. Itu closing, komisinya berapa? Komisi gue dapat bersihnya sekitar 33 juta lah. 1%? Iya, 1% dapat 33 juta. Sombong amat. Ya lumayan bos, karena itu dari hasil jerih payah kita yang dibayarkan lah. Ibarat ini guys, kalau lu bekerja keras pasti akan ada hasil. Oke, okay. Sekarang lu di project Soltera. Bukan project Soltera nih. Ya project di Soltera, dan kemarin lu jualan 3 unit. Angkanya aja di sini 1 eman ya. Iya. Dan komisi kita dapat 1,25%. Di total nih, kalau kemarin lu jual 3 unit itu dapat berapa tuh? Ya kalau untuk di 3 unit itu gua sendiri karena kita di 3 unit itu mendapatkan 19 juta itu di luar dari komisi ya. Oke. Di luar dari komisi lu dapat 19 juta kalau jualan 3 unit. Jual 3 unit.
Nah itu ya untuk yang komisi memang itu dibayarkan nanti pada saat konsumen itu selesai DP. Itu kan semua itu konsumen. A few moments later. Ke komisi itu tergantung cara bayar si konsumen tersebut. Jika konsumen itu bayarnya cash, ya tentunya pasti komisi cepat. Okay. Di sini kan kita ada cara bayar, namanya cara bayar yang memudahkan untuk konsumen. Okay. Itu namanya DP-nya dicicil. Okay. Ya bagi gua sih ya DP atau maupun DP dicicil atau komisinya nanti itu hitung-hitung buat tabungan lah. Itu sih. Oke. Okay. Dari 3 unit itu komisi yang lu dapat itu berapa? Dari 3 unit komisi yang gue dapat itu untuk di komisi aja ya. Yeah, yeah. Komisi kalau gue untuk rent sekitar 60 jutaan. Bak, bara bak, bom, pow. 60 jutaan ya? Iya. Total dari 3 unit itu ya? Iya. Karena yang gue jual itu, gue jual ini guys, jual lah unit yang termahal dulu. Ini unit yang termahal ketika lo udah mendapat unit termahal, ternyata konsumen itu tertarik, itu adalah suatu penghargaan buat diri lo. Ya, gue jual itu connecting antara tipe studio ataupun yang tipe 2 bedroom. Itu namanya tipe special atau premiumnya kita. Oke, ya itu yang paling besar ya. Iya. Di saudara ya. Iya. Nah, rencananya mau lu pakai apa tuh duitnya gitu, tercair, Din? Tentunya kita, atau rencananya ya, gue buat keluarga ya. Karena gue udah punya keluarga, gue udah punya anak. Dan itu ya, gue kembalikan lagi untuk keluarga dan anak gue. Karena gue sebagai suami, ya. Oh, udah punya istri. Udah punya istri, udah punya anak. Istri, jadi mau jadi kecewa dong. Iya. Itu. Yes. Sabar ya, cewek-cewek matre sabar. Sekarang gue berfokus untuk nyari duit buat keluarga anak istri. Karena kenapa? Ya kita itu kan ada tanggung jawab sebagai suami. Oke, selama lu di properti ini lu pernah beli apa sih dari uang hasil lu kerja keras? Ingat lo ini. Nah. Aduh, gue jadi gak enak ya tangannya kayak sombong. Iya. Nggak apa, buat inspirasi aja, buat motivasi buat teman-teman yang lain, ya, para sahabat properti yang bergelut di dunia yang sama kayak lo nih, dia menjadi semangat gitu jualannya gitu loh. Yes you can. Di awal 2015 yang gue pertama masuk properti itu gue mendapatkan yang kurang lebih itu sekitar 70 juta ya. Gue ngambil mobil, mobil lah. Ya ibaratnya di bulan ini nih, September 2019 gua lunas nih mobil gua. Sombong amat. Ya. Berarti waktu itu 70 buat DP mobil. Enggak semua sih, tapi gua sebagian gua buat DP ya, mobil. Karena gua berpikir mobil itu bukannya buat hal yang kaya ya kalau buat gua, karena mobil itu kan buat aktivitas untuk keluarga. Yeah. Jalan keluarga kemanapun kita bisa sama-sama. Kalau motor kan pastinya untuk beberapa orang aja yang bisa gue angkut, karena kan anak gue udah 3 men, banyak banget. Nah itu udah ajak keluarga dan orang tua nih buat jalan-jalan ya? Iya. Naik motor kan pasti sedek-sedek ya? Sedek-sedek, gak mungkin juga. Iya, gak mungkin juga. Jadi bukan capek-capekan lagi. Iya. Makanya tinggal gue ambil mobil. Ya okay. Satu kita untuk aktivitas buat kerja, satu juga buat keluarga lah. Iya. Dan yang kedua, gua ngambil buat DP rumah. Oke, di mana tuh beli DP rumahnya? DP rumah gua ambil di Bogor. Itu namanya gua ngambil ya, ibaratnya properti yang subsidi dari inilah syariah. Oke. Jadi ya, udah punya rumah, udah punya mobil ya sekarang ya. Itu semua dari dunia properti. Dunia properti. Dari sales, dari lu jualan. Iya. Ya, oke. Oke, Dit, kedepannya lu pengen apa, Dit? Kedepannya, gue insya Allah gue pengen jadi hal yang terbaik, lebih baik dari yang gue dapat sekarang. Dan juga gue bisa lebih bertanggung jawab buat keluarga ataupun perusahaan. Amin. Dan ya selalu bertinggi positif aja. Amin. Satu lagi nih yang ketinggalan tadi. Apa tuh? Strateginya nih, kemarin lu bisa jualan 3 unit, bisa diceritain gak, di-share ke sahabat properti? Oke guys, strateginya yang pertama ya, ya tentunya kita juga, kalau gue sih tentunya berdoa dulu lah. Kalau kita sudah berdoa untuk menjalankan aktivitas, ya pastinya insya Allah dimudahkan ya, maupun dari manapun ya, agama manapun pasti berdoa. Oke, doa. Selain berdoa, ya kita juga update lah untuk data-data yang kita punya. Oke, jadi database ini database. Jangan didiemin. Ya, follow jadi up. Terus dikelola, di follow up. Terus? Nah, dari database sudah di follow up,
bisa dipila-pila lah mana yang prospek, mana yang hot prospek atau yang mana nanti itu ketahuan. Oke, jadi mengelola database. Iya, mengelola database. Setelah itu A, mengelola database, lalu terus jangan pernah menyerah untuk kita mendapatkan suatu hal. Contohnya gua tuh kadang suka sendiri di luar dari kerjaan. Ketika gue lagi suntuk di rumah atau gimana, gue lalu menyempatkan untuk tarpasin sendiri, guys. Oke, jadi kalau lagi sendiri itu jangan ngelamun. Iya. Tapi lu melakukan kegiatan aktivitas lain kayak flyering. Flyering, iya. Karena di saat orang-orang mungkin udah pada istirahat, pulang segala macam, lu masih ngelakuin kegiatan aktivitas sales. Iya, itu tentunya gue nggak langsung juga pada saat gue di rumah. Kayaknya gue, aduh, badan gue masih semangatnya untuk mencari target untuk apa ya, pribadi sih ya. Okay. Gue sih nggak pernah untuk mentargetkan untuk perusahaan, tapi gue mentargetkan untuk diri gue sendiri. Oke, okay, berarti lo punya mimpi, punya tujuan sendiri yang harus lo kejar gitu ya? Iya. Okay. Okay. Nah, itu gue biasanya flyering pada saat di rumah gue, ya malam-malam sekitar jam 12 atau jam 1 itu enak banget karena gue di mana gue punya tempat itu orang-orang potensial juga ibaratnya buat menambah database lagi aja sih bos. Oke, jadi di mana aja ya? Iya. Dimanapun lo berada, lo melakukan prospek. Ya, kita juga mencari yang benar-benar segmennya itu masuk dengan kategori properti kita. Okay. Dan juga orang-orang yang potensial untuk bisa membeli di situ. Oke. Ya, nggak mungkin juga bos kalau lo ke pasar untuk lo flyering, ya kan? Iya. Betul. Jadi harus tahu tempatnya juga ya. Iya. Kira-kira potensialnya, potensial market, coba deh flyering gitu. Oke, Rit, ada lagi, Rit, mungkin tambahan? Kalau pribadi kita penting untuk teman-teman ya, semangat terus, jangan pernah putus asa, selalu berdoa, dan kita serahkan kepada ibaratnya usaha kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah apa yang kita tujuan baik untuk keluarga itu dijabah. Kita tinggal tunggu hasilnya aja, jangan pernah kita menyerah aja. Oke. Mantap sahabat properti, jadi gue bisa ambil dari pembicaraan kita hari ini nih buat dengan Mas Adit nih ya. Pertama itu lu jangan lupa berdoa. Yang kedua, lu jangan pernah menghilangkan atau melupakan yang namanya database. Jadi database itu harus terus di follow up, harus terus dikelola. Terus yang ketiga, tujuan, mimpi. Ya, mimpi lu udah harus jelas. Ya, lu pengen apa? Membahagiakan keluarga, itu yang luar biasa ya menurut gua. Jadi dia Mas Adit ini sebagai seorang suami yang nggak pernah lupa sama anak dan istrinya, ya tujuannya itu. Terus yang terakhir itu dimanapun lu bisa melakukan kegiatan sales, aktivitas sales, selama tempatnya itu tepat, begitu ya Mas Adit ya? Iya, benar. Oke, terima kasih nih Mas Adit. Salam sukses. Oke, para sahabat properti, jangan lupa subscribe, like, and share di channel. Ya, diklik. Kalau mau komen, ya boleh. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman semua, buat para sahabat properti yang bergerut di dunia properti. Oke, guys. Salam sukses dari gue, Windy Muhammad. Ciao!